Hai guys, pagi ini kami nak buat nasi lemak. Dan ini sambalnya, pakai ikan tamban. Ikan tamban guys, ikan tamban sebelumnya digoreng dulu. Akan digoreng lalu tambahkan sambal yang terbuat dari buat dari sambal lah. Yang ada bawang bombay. You know bawang bombay, bawang besar kami sebut bawang bombay. Guys, sambal itu dulu. Nasinya ini diapa dulu goreng? Kukus. Oh dikukus. Ini sebelum dikukus diapa dulu? Di aron. Di aron. Di tanah. Di panak. Di tanah. Di tanah. Di tanah pakai kuali guys. Santan. Ingat kita campur santan. Santan, kemudian tambahkan daging ayam juga. Nah, ini apa? Itu jahe. Oh jahe, makan daging ayam tadi. Ya guys, oke. Terus nanti kalau udah masak, kita sama tonton ya video Hang Action nih. Buat nasi lemak, ikan tamban, sambal. Ada belacan nggak tadi? Ada belacan ya? Ada belacan, saya sebut sambal belacan. Ikan tamban sambal baladonya sudah masak. Ini ya makan siang sederhana. Tuh ada bawang bombay. Wis pasti enak nih. Tapi saya tunggu nasi lemaknya dulu masak. Sekarang nasinya kita kukus. Tadi setelah kita tanak, sekarang kita kukus nasi lemaknya. Kejap lagi. Nah, dan ini sedikit semur hati ampla ya. Ya dah. Ampla juga ini umpan anak-anak. Oke, dah masak. Dah masak guys amplanya. Ini untuk anak-anak guys. Ya kan? Tak cair Mika. Dan ini sambal ikan tamban. Ha. Sambal balado. Nah, tinggal tunggu nasi lemak aja lagi nih. Nasi lemak pun ada nak masak. Sikit lagi nih. Alhamdulillah makan siang sederhana. Nasi lemak. Ini nasi lemak. Ikan tamban sambal. Dan hati amblah. Makan siang sederhana hari ini. Nasi lemak satu piring. Nasi lemak nih guys. Istri saya pandai masak. Dia masak. Buk saya aja yang tak banyak duit. Kalau banyak duit, apapun saya beli, ketam, kepiting, udang, istri saya bisa masak. Masak-masak sedap. Karena dulu istri kan pernah jadi pembantu koki di restoran. Itu muda dulu. Koki masak. Jadi dia tahulah masak sikit-sikit. Masakan-masakan restoran tuh tahulah dia. Ya kan dah. Oke lah, saya makan nasi lemak sambal tambahan sambal balado dan sedikit hati ampla ayam. Ini makanan anak-anak, makanan untuk anak-anak. Ini saya nak coba juga lah. Ya lah, mohon maaf, ini bukan bermaksud pamer makanan, hanya bagian dari iklan marketing saja, marketing action saya. Selamat makan siang semuanya. Alhamdulillah.